Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi daraini amin. Wa 'ala insani dan wajib atas manusia al-ijtihadu bersungguh-sungguh fi hibsi islamihi di dalam menjaga Islamnya. Jadi benar-benar dituntut untuk benar-benar wajib hukumnya jagain Islamnya. Wa taqwiyatihi dan memperkuat Islamnya. Caranya bagaimana? Bi fi'li ma amarallahu bihi min ta'atillahi ta'ala. Dengan melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Min ta'atillahi ta'ala, daripada ta'at kepada Allah ta'ala. Fa innal mudayyi'a li awamirillahi muta'arridun lil mauti ala ghair islam. Karena sesungguhnya orang yang menyia-nyiakan bagi perintah Allah ta'ala, itu dia muta'arridun lil mauti, bertemu dia nanti kepada kematian ala ghairil islam, dalam keadaan tidak Islam. Ala ghairi irobnya jadi hal ya. Jadi kalau orang yang menyia-nyiakan perintah Islam, itu akan mati dalam keadaan tidak Islam, su'ul khotimah. Enggak mau sembahyang, itu bisa mati su'ul khotimah itu. Orang yang enggak mau sembahyang. Fa inna tarkahu lidzalika dalilun 'ala istihanatihi bi aqidini wa 'ala istighfafi bi, karena fa inna karena fanya sababia. Ya, dita'lil. Lianna tarkahu, karena bahwa meninggalkannya, meninggalkan ketaatan kepada Allah. Lidzalika, bagi demikian itu, dalilun itu petunjuk ala istihanatihi, atas meremeh, atas ya, menghinakannya bihaqiddini dengan hak agama. Wa alal istighfafi bihi, dan atas meremehkan dengan hak agama. Jadi orang yang tidak melakukan ketaatan kepada Allah, dia sesungguhnya lagi menghinakan hak agama, meremehkan hak agama. Falyahzaril muslimu, maka hendaklah seorang Islam berhati-hati. Min zalika, dari demikian itu, ghayatal hazari, puncaknya hati-hati. Jangan sampai meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Wa alaihi aidon, dan wajib pula atasnya ayujanibal ma'asiyah wal asama, agar dia menjauhkan segala maksiat dan dosa. Jadi usahakan tadi apa, al ijtihad, sungguh-sungguh ninggalin maksiat. Emang kenapa ama maksiat? Kalau kita ngerjain maksiat ada apa? Kita ngerjain dosa kenapa? Fa innaha tud'iful islam. Karena sesungguhnya maksiat, kita ngerjain maksiat itu bisa melemahkan Islam. Melemahkan Islam kita gitu. Kalau kita ngerjain maksiat, mabuk-mabuk, main perempuan atau lain-lainnya, itu bisa melemahkan Islam kita. Wa tuhinuhu, ya sama artinya melemahkan juga. Wa tuzalzilu qawaidahu, dan dapat mengguncangkan kaedah Islam, pondasi Islam. Wa tu'arriduhu, wa tu'arriduhu lisalbi indal mauti, dan dapat meluaskan dia kepada dicabutnya Islam indal mauti, ketika mati.
Jadi tu'aridu meluaskan, menjadikan luas, peluangnya besar. Jadi peluang besar, na'udzubillah, untuk dicabut keislaman ketika mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Iya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan yang wajib, jangan. Kama waqa'a dzalika wal iyazu billahi likasirin minal mulabisina la awal wal musirrina 'alayha. Kama sebagaimana waqa'a telah terjadi dzalika oleh demikian itu wal iyazu billah berlindung kepada Allah likasirin bagi banyak minal mulabisina daripada orang yang melakukan baginya. Nih, mulabis ini melakukannya seperti orang pakai baju. Jadi apa? Udah biasa dia tuh. Wal musirri ini sama nih, musirri ini senantiasa melulu atasnya. Melulu dia meninggalkan apa yang Allah perintah. Nih orang ini akan mudah meninggalnya dalam keadaan tercabut Islamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa fi qawlihi ta'ala, dan pada firman Allah Ta'ala, summa kana akibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yasta'zi'un. Summa kemudian adalah, summa kana kemudian adalah ia akibatan ladzina asa'u su'a, sebagai azab yang lebih buruk. Ya. Ya. Orang-orang yang asa'u su'a, yang melakukan keburukan. An kadzabu, bahwa mereka mendustakan, bi ayatillah, ayat-ayat Allah. Ya. Jadi kemudian adalah itu akibat orang-orang yang melakukan keburukan. Apa akibatnya? Ya, apa perbuatannya itu? An kadzabu bi ayatillah, perbuatannya mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biha yastahzi'un, dan adalah mereka itu mengolok-olok ayat-ayat Allah, main-mainin. Jangan sampai kita mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ini kadang ada penceramah, Pak, ini jangan sampai kayak begini. Kalau udah kayak begini jangan dipakai lagi. Baca Al-Quran dimain-mainin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Kan ada yang kayak begini orang ceramah tapi ayat Al-Quran dimain-mainin. Ini takut khawatir begini. Yastazi'una, mengolok-olok ayat-ayat Allah. Na'udzubillah. Guru saya pernah bicara, jangan ayat-ayat ini, jangan ayat-ayat Al-Quran. Guru saya Kiai Syafi'i Hazmi, beliau pernah mengatakan begini, jangan kita ngomong kayak begini nih, enggak dilihat mubazir, dilihat haram. Ini kata beliau, jangan ngomong begini nih. Guru saya Kiai Syafi'i Hazmi berulang kali beliau ngomong begini. Ini kalau ada yang kayak begini nih, jangan dipakai lah tuh. Cari yang lain aja. Masya Allah. Itu beliau, guru saya Kiai Syafi'i Hazmi, berulang kali saya ngaji beliau suka ngomong begini mulu. Iya. Kalau beliau Kiai Syafi'i Hazmi, Pak, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Jangan sampai ngomong begini, kata beliau. Jangan dibuat bercanda-bercandaan, apalagi kalau ayat-ayat Al-Quran dibuat canda-candaan. Enggak boleh, haram hukumnya. Namanya mengolok-olok. Kan suka baca Al-Quran, jadi imam pakai walad dolin, Fatihah. Allah, ya Allah. Jangan seperti itu.
enggak boleh. Ma yadullu ala zalika. Itu sesuatu yang menunjuki atas demikian. Fata amalhu, maka renungkan olehmu akan dia. Wallahu a'lam bishawab, wa khuz nafsaka mimtisali awamillahi ta'ala.